Oke, ini saya mau buka pesanan saya yang saya pesan lewat Shopee ya, Shopee kalau nggak salah ini. Saya beli keyboard buat ini sama baterai ini. Baterainya yang punya saya sudah tak aktifin dulu ya supaya ada perbedaan. Karena memang sudah jeblok. Saya kalau yang sudah nggak pakai, saya memang saya rusakin dulu sebelum saya terima barang baru. Mau dikira itu saya itu nanti nuker atau apa. Ya udah, cover upnya di dalamnya sama lah umum ya, saya juga begitu kalau kirim cover up di dalam. Kemarin punya saya pecah LCD-nya, maksudnya saya yang kirim ini begini remuk, masih remuk-remuknya sebelah mana dulu ya. Saya sih saya pelan-pelanin karena kadang-kadang saya mau pakai lagi nih beberapa pakai buat kiriman spare part saya. Saya sih bukan yang komputer ya, tapi kalau saya ke lebihnya ke mesin kalian. Keyboardnya ya, saya juga nggak ngerti ya kenapa keyboard saya baru 1 tahun kok nggak bisa. Kemarin saya beli di Tegal, kalau ini keyboardnya ya nggak tahu pas apa enggaknya ya, semoga aja pas ya. Jadi saya sesuai dengan judul dan sesuai dengan ini mungkin baterainya ya, baterainya sesuai dengan pajangan. Saya lihat nomor apanya semua sama gitu ya, APB88 sekian lah gitu. Ini udah tak sobek, ada lapan-lapan enggak sih. Oke ya, cek ini di baterai yang pertama bagus, tapi bukan buat ini, buat Toshiba punya. Yang pertama jelek, saya balikin, saya beli lagi yang toko nggak situ lagi. Bukan jelek ya, tapi memang tidak ini sama sekali. Kalau dari kodenya kayaknya sama ya, APB8B1C21C5677. Tapi kalau tak bilang-bilang atau tak hitung-hitung, ini lebih mahal dibanding punya Toshiba ya. Kalau dari colokan kayaknya sama lah ya, tinggal colok aja. Oke, mungkin yang hitam negatif ini positifnya, dan untuk yang warna oranye, kuning, biru itu sebenarnya notifikasi charger. Ini kita langsung coba saja atau bagaimana ya? Sama saya ingin ganti keyboardnya juga apa sama ini ya. Saya paling sebel dengan laptop ini adalah ketika ganti gitu harus dibongkar semuanya gitu. Gak kayak punya Toshiba ya. Toshiba itu dia ketika mau ganti nggak sampai begini, copot dari atas itu loh. Oh, ini saya dulu udah pernah ganti sih. Ini untuk touchpadnya. Ini touchpad. Yang paling ngeselin waktu itu habis ganti keyboard, touchpadnya nggak mau, akhirnya tak biarin aja, lama-lama mau lagi. Wah, ya. Sebenarnya ini laptop saya udah bikin saya kesel sekali ya. RAM-nya saya beli salah, saya pilih RAM laptop sama saya beli yang DDR3 nya DDR4 nya itu sih bukan urusan situ semua ya. Ini saya copot dulu aja ya. Oke, kita langsung ganti aja keyboard. Harus ganti keyboard, kita langsung pasang ininya, apa namanya, kita pasang namanya ini, apa namanya, baterai ya. Bisa bongkar begini, kita masang lagi ya. Masih bisa
kemarin udah saya buat belum. Belum berarti bisa cakap. Seingat saya ini tinggal pasang doang ini. Cuman ya ini harus dibongkar semua. Seingat saya begitu, gitu. Yang bikin saya tuh kesal sekali. Jadi kalau dari bentuknya memang sesuai ya, tapi saya nggak tahu untuk fungsionalnya. Nah nanti saya juga tahu lah kalau saya ngasih nilai apa tidak. Mungkin colok-colokan begini harus ngerti ya, apa namanya, ngerti rumus ini semua ada kuncian, jadi dia bisa dicabut dengan mudah sebetulnya, asal kunciannya itu sudah dilepaskan gitu. Kalau kuncinya belum dilepaskan nggak bisa, nggak bisa di ini kan. Oke, kecuali yang memang kecil-kecil begini nih, dia colok doang begini, tidak ada kuncinya memang. Kalau memang tidak bisa ya, apa masih dipaksa. Tapi terus terang saya kecewa tuh yang beli itu masa nggak ada setahun, keyboardnya nggak mau lagi ya. Ekstra hati-hati ya. Ada soket nggak di sini? Ini yang ke layar kok cuma begini ya layar. Eh, luar biasa. Ini udah copot, ini udah copot. Ini belum copot. Kalau alat berarti nggak usah copot. Yang kecil-kecil berarti baut ini semua ya. Satu lagi nih, oh ini yang ke layar ini. Kotor sekali sih ya. Oke. Itu ini ya tercabut memang. Ini layar itu ya tutupnya. Oke, ini udah. Seberapa aja ya kalau seperti ini. Jadi ini juga sekaligus untuk ya mengedukasi bagi yang pengen benerin sendiri, ada apa-apa gitu. Saya juga rel beli. Ini salah kayaknya, salah masuk baut kecil. Harusnya kan dalam.
Ya enggak, memang pendek. Oh, ini dalam dua-duanya. Ingat-ingat ada yang masuk gak? Oh. Gak tahu apa karena kotor atau apa yang mati ya. Lebih bagus daripada tiupan mulut. Saya juga nggak berani terlalu terlalu ya, pautnya bisa lunak apa. Oke, ini yang baru ya, kita lakukan semoga sesuai ya. Ini tadi ya, kok ada tepukan. Segini gak panjangnya, bagaimana tadi? Begini. Terus nanti seperti ini kan? Begini, oke. Okay. Seperti ini ya, berarti. Kita cek dulu. Oke, jangan sampai salah pasang. Ada yang salah. Ini kan buat ngikat yang ini. Atlet.
Lah kok rasanya dalam enak. Sorry. Nah, ini apa ini ya? Oke, benar ada jajaran begini tadi ya. Oke. Di bawah lagi benerin barang ini, masang. Aku dengar semua. Sabar. Assalamualaikum salam. Jong. Kapan? Lalu? Tungguin tasnya di situ. Iya. Terus nunggu di mana? Di tempat Naila. Ya kan tadi saya bilang kau suruh ngirim dulu, nggak usah ke sana dulu. Nah, ini maksudnya jalannya ke sana, karena pesen nama itu mbaknya. Mbak, tasnya kalau balik tunggu situ aja ya dulu. Ya. Baut sekarang ya. Oke. Yang ngecer ini. Saya coba perbaiki dulu. Nanti kalau ini tidak mau ya, kita mau beli lagi. Setidaknya sudah berjuang. Ini kemana tadi kabel? Kalau nggak salah ke sini deh. Ini di sini dia. NDC. Oh. Ramnya segini doang. Etian.
laut nih. Nah, itu bingung kan. Kita lihat dulu lubang bautnya nih, ada berapa nih. Seperti ini ada lubang yang langsung ke bodi, ada berarti ini nggak perlu, berarti ini tidak perlu, ini tidak perlu, ini pun tidak perlu ya. Jadi yang di tengah doang. Sendiri kedengeran banget sih. Apa? Belakang. Apa? Kedengeran. Nah, itu yang ada kecilnya. Sebagaimana? Anak kecil. Iya, ini pas yang pas nori. Oh iya. Anak kecil memang situ. Jelas banget dengan suara. Ya malah bagus kalau ada suara anak-anak. Tidak, berarti ini diikat, jangan sampai ngerapetin buruan yang seharusnya tidak di ngerapetin. Tidak ukurannya apa ini ya, malah yang tadi tidak mau. Oh, bukan ini, bukan sebiji lagi nih sisanya. Untungan jadi mekanik sisa. Tak mungkin. Ini bukan. Oke. Okay. Itu satu. Oh, ini. Ini enggak termasuk nih. Ini tidak termasuk. Aja. Nah sekarang waktunya ini dimasuk-masuk ini. Oke, ini udah masuk. Ini keyboard udah masuk. Oke. Terus ini saya masukkan juga nih. Oke. Nah, lagi mau colok, ini sudah. Ini enggak dicabut, nah ini dia. Oke. Ini layar ya. Oke. Ini layar udah ya. Udah. Wah, tinggal baterai nih. Salah baterai, bukan yang ini. Baterai yang baru tentunya. Baterai yang baru. Kemarin cuma cara pasang begini ya. Ya kalau memang baterai ini sih pas, ukurannya pas. Ini bolak-balik. Oh bisa. Ini tidak bisa bolak-balik. Bismillah ya, semoga tidak ada short ya. Ini ada bot ya kemarin di sini. Kayaknya ada di sebiji di sini tuh. Ada bot ya.
asal hadisnya dulu. Oh ini itu kan track nanti udah ditutup ya, aku sisa gitu ya, sisa tracknya. Saya menutupi area ini supaya plastik soalnya. Ayo bukan, kita takut dia lewat sini kan? Bukan dia lewat sini. Di sini deh bangku kamar kan. Satu, dua, tiga, empat ya, kan punyanya enggak ada. Bukan. Wah, saya lupa nih, Cok. Oke. Ini memang gak dipaut, tapi aku bisa buka loh. Saya bisa tutup sekarang ya, saya cek dulu apa yang belum dicono. Masangnya nanti setelah ditutup ininya. Ini
ini kalau yang nonton yang sudah profesional bocah gini apa ya gitu. Langsung menguncikan klemannya. Ada yang mau kejepit ini. Mana puluhan kabel dari penyambung kali ya. Ini baut keseluruhan dulu, ini baut bodinya ya, ini baut luar, ini termasuk baut ke ini, memang ada bautnya. Satu biji yang berbeda yaitu ini buat di sini. Oke, menjaga sotong katanya. Dah, ini kasarnya ya. Kita mari kita tutup dulu ya. Walaupun enggak semuanya ya, tapi kita pasang baut dulu. Sudah terpaut semua, berarti benar ya 3 biji baut lo kan, jadi nggak bisa dicoba-coba tadi ya. Yang ada kaitannya itu masukin dulu. Yang ada bautnya belakangan, karena dia memang nanti pengaitnya di baut. Kalau kebalik rontok semua kaitannya, walaupun nanti dibaut tetap
akan ambrol ya. Ini lagi pesen RAM buat ini, buat nambahin dia supaya nggak terlalu lambat. Oke. Udah terpasang semua ya, ini keyboard sama battery. Ada kayak ring jatuh ya. Kayak ada yang belum kita sen satu sama kita cari ya. Coba pecah lagi. Apa ada yang hilang nggak buatnya? Oke, ada. Ada. Satu-satu buatnya ya. Oke. Nah, bismillah ya. Nyala. Tadi ada satu bot jatuh ya. Alamak, masang ininya nggak bisa mangkang lagi nih. Lihat jeblos nih, beda posisi ini. Kayak nggak bisa gini. Harus dari sana. Maksudnya tadi sudah pas sekali. Tapi emang lambat banget nih. CI, Shenzhen Air Technology Indonesia. Sih oke ya, mana emang lambatnya lah keluar ini, mesti copot lagi lah ya. Saya mau copot ini, posisinya nggak tepat ini, nggak bisa kayak di geser biasa ini. Jadi nggak bisa nambolin tuh. Ya kita matiin dulu ya. Satu ini kenapa tadi tidak ini dalam dunia servis itu show gitu ya. Kamu apa lagi ngapain sibuk ya? Apa tadi itu saya mau satu atau kemana satunya, kalau tahu saya sudah ambil sendiri. Buat apa? Mau pun yang kecil bentuknya, nanti saya kasih lihat contohnya. Ini belum beres. Nah, kalau kamu nanya jatuhnya di mana, nah itu ya saya bingung. Maksudnya pluk gitu di situ apa gimana? Pokoknya pas lagi dah dia bunyi pluk gitu, memang pluk gitu satu kali. Iya, maksudnya di sini aja ya, bisa. Terus enggak bunyi lagi. Anter-anter. Jadi kamar ini sih. Nah, kamu sibuk enggak? Kayaknya bau sini. Jadi tadi saya tes sih oke, keyboardnya udah oke. Maksudnya buat kerja ya bawa aja ini satu, nanti kalau ini jadi ya saya pakai ini aja ya buat. Terus bagaimana nih bawa tuh gak jadi? Iya loh, ketemu aja belum jadi. Soalnya kalau gak dicari, kok masuk kolong ngapain tuh? Nyolong naik bawa jadi mana sih? Makanya antara-antara itu gitu gimana? Di sini paling berapa nih? Apa sih buatnya kayak gimana sih? Kayak gini. Astagfirullahaladzim.
Rohalin gimana? Astagfirullahaladzim gitu. Lazim rohalin. Nyari segitu, ay suruh nyari buat segitu. Ya nama istri kak, biasanya kan suruh apa aja mau tuh? Ya mau tapi aku nggak usah yang berarti nggak. Kayaknya kecil banget sih. Ini contohnya segini kalau kamu mau cari kembarannya nih sama persis ini ya. Oh ini hitam juga? Iya hitam, kalau putih mah bule kali ini. Ini udah dipasang lah itunya gengsot nggak tahu ini ya. Tahu nih pecah temenan ini beneran ya, enggak dong mah. Demi mertua saya nggak mau ngerjain kamu. Udah nikahnya kagak pakai mas kawin yang serah-serahan gitu. Masa saya harus ngerjain kamu? Maksud kalau nikahnya saya udah ngutang-utang segala macem buat nikahin kamu, buat pesta di keluarga kamu. Kamu di sini saya tumbuk-tumbuk juga nggak apa-apa. Begitu ceritanya. Kamu ketut ya? Iya. Benar. Kamu ketut ya? Bukan itulah tapi buat itu mirip. Tapi kok bosan ketut mah? Kamu ya? Hah? Ora. Oh, kagak. Ini jatuh begini di situ kan. Wah, kalau aku carinya entar aku benerin ini dulu. Ya, yang dulu sih enggak ada. Kelotok gitu. Oh, ini kan kelihatan gede juga ya segini. Oh, mangganya udah. Jadi mana? Nah, ini kerja jadinya belum masuk. Wah. Ini apa tuh? Nih. Itu yang tadi kali contohnya. Astagfirullahaladzim tuh di karung kena nih, lihat nih. Ini dilihatin nih dua biji. Oh, tuh main kok bisa nemu, alhamdulillah. Aduh. Senang ya aku punya bini kayak aku, matanya masih bisa lihat. Mana anak? Ini tidak cocok sama gua ini cuaca. Yang ini udah kesal sekali kalau buka yang ini. Kakak yang buka yang itu yang positif. Oh, nah, tadi juga di obrol. Ya, posisinya ketinggian baterai tadi. Oh, ya belum sempat baterai terus apa-apa. Jangan merajuk sayang, aku ini masih milikmu. Nah, begini kali ini. Sama ya tadi ya.
tuh di dalam itu. Jadi kalau komoi cabut aja nggak bisa ini. Cabut kok ikatnya talinya. Iya, cabut. Ya, cabut aja. Nah, dimasukin ke dalam kotak itu nih. Nih, kalau kamu tidak mikirnya aja kencengin kalau kamu ngalor-ngalor coba. Oke. Yang penting ini kan. Nah. Dan cakau pas saya lagi pergi sama dawis-dawis teman-teman gue tengok udah mudah-mudah ada berpesta fora. Kalau di mana pak tadi kamu? Ya Tuhan paling atas itu lubangnya lah. Oh sini? Ya. Nah dari tadi kamu kentut apa nih? Kemari lah. Orang kasih tahu itu kentut. Nah, ini begini amat sih. Udah kurang kentut. Apa kok sini kentut juga? Nah. Kamu juga nyambut kalau mama itu tatut pagi. Tadi tumbet pagi-pagi brot gitu kan. Apa kena kasur ya duduk di kasur jadi. Brot. Aku tidur sendirian semalam kan. Aku lihat kau di bawah. Apa-apa di bawah sih. Di bawah, pakai salah. Kau salah pindahnya lagi. Kau salah pindahnya ke belakang, pindahnya di depan situ yang enggak tahan lama. Ya iya. Sekarang saya bangun cuma matiin alarm biasa. Ya biasa sama kayak kamu. Pasang alarm cuma buat dimatiin doang. Tinggal tambahan memori sama itu yang belum sampai. Ya. Selesainya ini mau di cas dulu dan kita biarkan dulu ya.
ini servis yang muda tuh yang begini nih, servis laptop. Kenapa? Dia tinggal bilang ganti ganti keyboard. Ya, keyboardnya nggak bisa ya ganti keyboard. Jadi nggak mungkin keyboardnya satu persatu tombolnya akan diperbaiki juga. Dulu juga Toshiba tak bolongin dulu nih yang aslinya, tak keluarin supaya ketika saya itu membeli baterai tidak mungkin saya menukarnya. Tapi kalau memang baterainya bagus saya tak bilang bagus, kalau memang tak bagus saya tidak bilang tak bagus. Ini kayaknya nggak terlalu lambat kiran, sudah diperbaiki. Data D 29,6 GB free, 300 ini isinya. Ini agak cepet tuh, agak cepet juga mah kiran di ini mah. Iya bisa. Iya tuh. 1 jam 18 menit, 39%. Oke, ini akan saya cas dulu lah. Semoga di cas nggak langsung jeblok ya kawan-kawan. Ngomong itu. Mana charger ini? Charger siapa charger? Ya kita sih ber. Ser. Mana ser? Kok kan baru beli tadi ya? Lain otak antum bisa lah setiap laporan ada ngomong asal ceplok baik kan induk induk bebek ke pecah ini bolong bolong tadi pecah ya pecah iya kan berapa ya satu doang terus kok masak belum dicas dulu ya kalau ini urusannya udah urusan sama laptopnya. Ih cepatnya kan sama bolongannya ini bolongannya ya, pindah belakang pindah bolongannya aku bisa ini dicas dulu terus saya berapa persen bisa jeblok loh baterainya oh. Bau sekali ini saya bungkus plastik tuh. Segitu aja videonya ya, sejam lebih tuh, mumet kan nontonnya.